Coba ya. Mantap. Rasanya mantap banget. Wow. Benar. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sekaligus mereview sebuah produk ya. Produknya mana? Kita ambil ya. Oke, kita ambil. Oke, ini produknya. Wow. Sudah dipesan dan sudah dibeli. Sudah dibayar tentunya ya. Ini produknya. Apa kira-kira isinya nih? Oke, kita lihat. Kita sekarang akan membuka sebuah bungkusan yang berwarna merah ini, kira-kira isinya apa ya. Oh, bungkusannya cukup sederhana. Nah, sekarang kita lihat. Wow, ini ada sebuah kotak ya, isinya apa nih, kotak apa, ada logonya PR. Apa itu PR? Apa pekerjaan rumah ya? Nah, tapi enggak, di sini ada tulisannya Pojok Ropang. Apa itu Pojok Ropang? Pojok Ropang itu sebuah kafe ya, sebuah kafe yang di situ ada beberapa makanan yang cukup enak ya. Kemarin saya sudah nyobain itu sebuah minuman ya, rasanya enak, ada es teh tarik yang kemarin sudah saya coba untuk rasakan, rasanya mantap, dan leci Yakult, rasanya luar biasa. Kalau Anda semua tertarik, datang saja ke kafe PR atau Pojok Ropang. Nah, ropang itu roti panggang. Nah, apakah ini isinya benar-benar roti ya? Kita lihat nih ya. Nih, coba kita lihat di sini ya. Kalau ini rasanya apa nih? Oh, ini rasanya keju. Keju. Oke, mantap sekali nih. Coba ya, kita lihat kejunya. Kejunya kelihatan? Keju ya. Kalau yang ini, coklat keju rasanya. Rasanya pasti mantap nih, kita lihat isinya. Wih, coklat keju. Kejunya juga mantap sekali. Ya, kelihatan kan di layar? Nih, kemudian nanti masih ada dua lagi nih, borong ya tadi saya. Oh, ini coklat keju juga sama, tapi ini rotinya sudah dipotong-potong jadi lebih gampang ya. Nanti pakai garpu, nanti kita akan makan pakai garpu. Oke, terus yang terakhir ini plastiknya kita buang, sama rasanya keju. Nah, kita akan coba rasakan gimana rasanya ropang ini ya, roti panggang ya. Saya sih direkomendasi oleh teman-teman ya, katanya datang saja ke ropang untuk apa, merasakan nikmatnya roti panggang rasa keju dan coklat keju ini. Oke, nah, kita coba satu saja ya, ropang roti panggang rasa apa yang tadi ya, rasa keju. Coba ya. Mantap, rasanya mantap banget, bener. Kejunya bener-bener enak. Ini kejunya ya, ini keju juga sama, enak banget ya. Kalau kalian tertarik dan pengen merasakan juga ya roti panggang ini, datang saja ke Pojok Ropang. Alamatnya ada di Google Map, cari aja PR atau Pojok Ropang. Ada di Jalan Tenis Raya nomor 92 ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita sekarang akan coba rasakan rasa coklat keju.
keju ini pasti mantap nih, coklatnya saya juga seneng banget ya. Ini bukan seres-seres biasa yang dipakai di sini, tapi seresnya harganya mahal. Tadi penjualnya juga bilang mahal banget ya. Ini juga kejunya, parutannya juga luar biasa. Jadi menarik, dari tampilannya udah menarik ya. Nih, ini coklat keju, rasanya coklat. Mantap, enak. Benar-benar enak. Pasti kalian yang nonton ini seneng. Rasanya dari teksturnya sudah enak. Rasanya coklatnya juga terasa ya. Jadi rasa coklat keju dengan rasa keju ini luar biasa enaknya ya. Nah, tadi sih saya beli ya, harganya juga nggak bikin kantong jadi berat. Harganya terjangkau, murah kok ya. Jadi ini untuk kelas menengah ke bawah. Enggak sampai harga sampai 30.000, 50.000, enggak, harganya murah di bawah itu ya. Nah, enggak percaya silahkan coba saja. Kalian pasti nyesel kalau enggak nyoba ya. Ini enak. Lagi ya, kita rasakan nih karena enak, saya pengen lagi nih. Enak banget. Ya, lanjut ya, sambil makan roti panggang rasa keju dan coklat keju ini ya, enak nih. Nih, kita sambil minum. Sebenarnya kalau minumnya juga minuman dari sana ya, dari yang kemarin sudah saya cobain, yaitu rasa es teh tarik dengan leci Yakult. Rasanya pasti luar biasa. Jadi memang tempatnya sih strategis di pojok ya. Jadi banyak apa orang yang ke sana ya. Nah, minum dulu ya. Oke. Kita lanjut satu lagi merasakan yang rasa keju ini. Ya. Oke. Oke, rasa keju ini coba kita rasakan. Ini rasa keju nih. Enak. Aduh. Jatuh. Tapi enak, enggak apa-apa. Luar biasa. Enak banget. Nah, ini kejunya. Gak seneng keju sih. Ini keju ya. Nah, karena udah mau hampir habis nih untuk roti panggangnya ini, jadi saya berharap video ini bisa menolong Anda semua. Bagi yang tertarik pengen beli juga, yaitu roti panggang rasa keju atau rasa coklat keju, pasti enak. Datang saja ke Pojok Rupang di Jalan Tenis Raya nomor 92, atau Anda semua bisa cari di Google Map. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like saja, dan kalau tidak suka bisa. Oke? Sampai jumpa di video-video yang sampai jumpa.